Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Hari ini Prisma Tupang akan update penyesuaian harga, perubahan harga pada 6 produk Toyota di pertengahan Februari 2023. Unit apa saja yang mengalami kenaikan dan berapa perubahan harganya. Prisma juga akan update promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian Toyota di bulan ini. Sebelum lanjutin ini, bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Prisma Tupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-6112-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembelian Toyota di bulan ini. Ikutin terus ya. Di pertengahan Februari di tahun 2023 ini, Toyota kembali melakukan penyesuaian harga untuk 6 produknya. Itu dikarenakan ada penyesuaian penambahan kelengkapan pada produk tersebut. Kita akan bahas satu-satu apa saja, produk apa saja yang mengalami kenaikan harga atau penyesuaian harga. Kita awali daripada All New Rush. All New Rush mengalami penyesuaian harga Rp4 juta. Update harga All New Rush 13 Februari 2023. Rush G manual Rp289.640.000. Rush G automatic Rp300.440.000. Rush GR Sport manual Rp302.340.000. Rush GR Sport automatic Rp313.040.000. Rush G manual Lux Rp292.249.000. Rush G automatic Lux Rp303.049.000. Rush GR Sport manual Lux Rp304.949.000. Rush GR Sport automatic Lux Rp315.649.000. Promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian All New Rush di bulan Februari 2023. Masih ada gratis ulinan suku cadang sampai dengan 50.000 km. DP ringan DP mulai 20%. Tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga bunga 0% dan gratis asuransi all risk 2 tahun. Dapatkan juga All New Rush dengan DP sangat ringan. Rush G manual bayar Rp46 juta saja, mobil sudah kita antar ke rumah Anda. Rush G automatic bayar Rp48 juta saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Rush GR Sport manual cukup bayar Rp47 juta saja, mobil sudah kita antar ke rumah Anda. Rush GR Sport automatic bayar Rp50 juta saja, mobil sudah kita antar ke rumah Anda. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu All New Avanza. All New Avanza juga mengalami penyesuaian harga sebesar Rp4 juta. Update harga All New Avanza di bulan Februari, di tanggal 13 Februari 2023. Avanza E 1,3 manual Rp249.900.000. Avanza E 1,3 automatic Rp260.100.000. Avanza G 1,5 manual Rp267.300.000. Avanza G 1,5 automatic Rp281.700.000. Avanza G 1,5 TSS Rp307 juta. Promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian All New Avanza di bulan Februari 2023. Masih ada gratis ulinan suku cadang sampai dengan 50.000 km. DP ringan
DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga bunga 0% dan gratis asuransi all risk 2 tahun. Dapatkan juga All New Avanza dengan DP sangat ringan. Avanza e-manual bayar 36 juta saja. Mobil sudah bisa Anda miliki. Avanza e-CVT bayar 38 juta saja. Mobil sudah bisa Anda miliki. Avanza g-manual bayar 39 juta saja. Mobil sudah bisa Anda miliki. Avanza g-CVT bayar 42 juta saja. Mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Avanza g-CVT TSS cukup bayar 47 juta saja. Mobil sudah bisa Anda miliki. Kita lanjut ke unit yang ketiga, yaitu All New Veloz. All New Veloz mengalami kenaikan harga 4 juta rupiah. Update harga All New Veloz di bulan Februari, di tanggal 13 Februari 2023. Veloz 1,5 manual, 297 juta 400 ribu rupiah. Veloz 1,5 automatic, 312 juta 600 ribu rupiah. Veloz 1,5 Q, 319 juta 800 ribu rupiah. Veloz 1,5 Q TSS, 341 juta 500 ribu rupiah. Untuk warna putih, ada penambahan harga 2 juta 500 ribu rupiah. Tipenya VC atau Premium Color. Promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian All New Veloz di bulan Februari di 2023. Masih ada gratis uliran suku cadang sampai dengan 50.000 km, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga bunga 0% 1 tahun dan gratis asuransi all risk hingga 2 tahun. Dapatkan juga DP sangat ringan untuk pembelian All New Veloz di bulan Februari 2023. Veloz manual bayar 47 juta saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Veloz automatic bayar 50 juta saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Veloz Q bayar 53 juta saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Veloz Q TSS bayar 56 juta saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu All New Rise. All New Rise mengalami kenaikan harga atau penyesuaian harga di Rp 2.500.000. Update harga All New Rise di bulan Februari, 13 Februari 2023. Rise 1,2 G manual 1 ton, Rp 238 juta. Rise G 1,2 1 ton automatic, Rp 252 juta 600 ribu rupiah. Rise 1,0 turbo G 1 ton manual, Rp 257 juta 100 ribu rupiah. Rise G 1,0 turbo 1 ton automatic, Rp 271 juta 700 ribu rupiah. Rise G 1,0 turbo 2 ton manual, Rp 259 juta 700 ribu rupiah. Rise 1,0 turbo G 2 ton automatic, Rp 274 juta 400 ribu rupiah. Rise 1,0 turbo GR 1 ton, Rp 285 juta 600 ribu rupiah. Rise 1,0 turbo GR 2 ton, Rp 288 juta 200 ribu rupiah. Rise 1,0 turbo GR TSS 1 ton, Rp 306 juta 800 ribu rupiah. Rise 1,0 turbo GR TSS 2 ton,
Rp309.400.000. Promo yang bisa mendapatkan untuk pembelian RISE di bulan Februari 2023. Masih ada gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km. DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga RISE dengan DP sangat ringan. RISE G1,2 manual bayar Rp39.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda miliki. RISE G1,2 automatic bayar Rp42.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. RISE G1,0 turbo manual bayar Rp43.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda miliki. RISE G1,0 turbo automatic bayar Rp46.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda miliki. RISE GR Sport automatic bayar Rp49.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. RISE GR Sport TSS bayar Rp53.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Kita lanjutkan yang kelima, New Agya. New Agya mengalami penyesuaian harga sebesar Rp2.500.000. Update harga New Agya di Februari, 13 Februari 2023. Agya G manual Rp171.610.000. Agya G automatic Rp184.890.000. Agya GR Sport manual Rp174.030.000. Agya GR Sport automatic Rp193.210.000. Promo yang bisa dapatkan untuk pembelian New Agya di bulan Februari 2023. Masih ada DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga New Agya dengan DP sangat ringan. Agya G manual bayar Rp30.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Agya G automatic bayar Rp33.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Agya GR Sport manual bayar Rp31.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Agya GR Sport automatic bayar Rp35.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Yang terakhir yang mengalami kenaikan harga yaitu New Calya. New Calya mengalami kenaikan harga, penyesuaian harga sebesar Rp2.500.000. Update harga New Calya di bulan Februari, 13 Februari 2023. Calya E manual standar Rp175.090.000. Calya E manual Rp177.940.000. Calya G manual Rp183.400.000. Calya G automatic Rp197.310.000. Calya E manual standar Lux Rp182.093.000. Calya E manual Lux Rp184.949.000. Calya G manual Lux Rp190.403.000. Calya G automatic Lux Rp204.313.000. Promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian New Calya di bulan Februari 2023. Masih ada DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga New Calya dengan DP sangat ringan. Calya E manual standar, cukup bayar Rp31.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda miliki. Calya E manual bayar Rp32.000.000 saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Calya G manual bayar Rp33.000.000 saja,
mobil sudah bisa Anda miliki. Calya G Automatic, cukup bayar 35 juta saja, mobil sudah bisa Anda bawa pulang. Demikian tadi Prediksi Matupang sudah update 6 produk Toyota yang mengalami perubahan harga. Predi juga sudah berbagi promo yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian Toyota di bulan ini. Banyak promo spesial yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian Toyota di bulan Februari 2023. Di antaranya, masih ada gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km. DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Bagi Anda yang mau harga spesial, promo spesial, unit ready stock, klik like dan subscribe dan screenshot WA ke Predi Simatupang di 0853-6207-2000 atau 0811-6122-2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil Toyota impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota,